tadi gua lihat lu ngamen dikasih. Lu. Duduk. Duduk. Data lu ini masih kurang. Seharusnya lu ngasih sehari 300. Ya. Assalamualaikum. Woi. Apa ini? Kamu mal kamu. Ayo. Tenang sih ini. Oke. Lu. Lu awas ini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini Mbak dari tadi di sini? Iya, dari tadi. Oh, lagi ngapain? Saya suruh nunggu di sini. Iya. Mbak lagi ngapain di sini? Saya lagi ngamen, biasa muter. Oh, Mbak ngamen. Iya. Sendirian? Enggak, sama teman sih, tapi berpencar. Oh, berpencar ngamennya. Iya, beda-beda tempat. Mbak ngelihat wanita gagu enggak? Wanita gagu. Perempuan cantik, putih, semok, susunya gede sebelah. Ngomongnya tadi di sini. Enggak lihat saya. Bukannya Mbak temennya? Bukan. Mbak, di sini tadi perempuan di sini kan saya suruh nunggu perempuan tuh di sini. Enggak, Mas, kan saya di sini sendiri. Oh, bukan teman Mbak yang wanita gagu itu. Bukan, kan saya mengamen, masa saya ngamen bawa-bawa wanita gagu. Sih? Oh, gitu, Mbak. Jadi murni ngamen di sini ya? Iya. Perempuan di sini kan saya suruh. Ya udah deh. Kalau saya ngamen sama wanita gagu enggak bisa nyanyi nanti. Ya kirain aja gitu teman Mbak. Soalnya saya lagi nyariin itu wanita gagu, Mbak. Mbak. Tanya aja sama orang-orang yang lain. Oh, gitu. Iya. Saya minum dulu, Mbak. Mau minum enggak? Saya buru-buru. Gimana ini, Mbak? Mbak tapi mau ngamen. Iya, mau ngamen. Oh, gitu. Ya udah, Mbak, ngamen aja enggak apa-apa. Saya ngamen di sini, ngamenin siapa ini? Ada siapa? Ngamen saya aja enggak apa-apa. Mau apa? Mau lagu apa? Terserah, Mbak. Boleh apa? Solawatan kek? Solawatan. Atau yang video viral itu yang biduan di sawer pakai duit. Oh, yang sia-sia mengharap. Sia-sia mengharap pencinta itu. Kayak ada gitarnya ini. Ya pakai tangan kek, ya pakai ini kek. Tapi masih ikut nyanyi ya? Di sini petiknya. Beda ya, lagi. Gitar. Di sini mah beda lagi, Mas. Iya. Ya. Bayarnya mahal. Mahal itu. Lagi urusannya. Sia-sia mengharapkan mau gitu ya? Sia-sia mengharap cinta. Oke. Oke, silakan Pak. Ikut nyanyi ya? Insya Allah Pak. Harus dong. Oke. Biar enjoy. Enjoy. Kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Gimana awalnya saya lupa gitu? Hah? Yang apal aja dah. Kalau ini mah. Yaduh, lupa ya, yang apal aja Mbaknya. Masa katanya emang ngamen udah lama Mbak? Enggak sih, baru-baru ini. Baru ini? Iya. Yang bisa kayaknya begini, percuma. Iya, gitu. Itu ya. Iya. Awal masih dulu ya awal. Iya. Mbak ya kasih saya duit kalau gitu. Enggak dong, masih yang ngasih saya duit. Oh, gitu. Ya udah Mbak. Ayo lagi. Mbak ini mau ngamen mau nyuruh-nyuruh saya Mbak ini. Saya banjur pakai saya leop pakai kopi nanti. Ayo Mbak. Ya udah. Gimana tadi percuma? Percuma. Percuma. Ah. Enggak, terusin pakai mic nih biar bagus suara mbaknya. Apa ini? Ayo eksperimen. Nanti terdengar suaranya. Enggak apa-apa. Ayo saya bantuin kalau mau nyetuin, Mbak. Yada. Yang penting jangan malak. Jangan nyopet. Ya. Jangan notis. Jangan nyolok. Nyolong. Ya, nyolong ya. Ya nyolong. Ayo. Nanti nyanyi lagi nih awal lagi. Awal lagi ganggu dong. Aja sih Mas ya, aduh. Jadi lupa lagi siap, nanti. Ayo. Percuma. Asik aja tadi. Sia-sia diriku mengharap cinta darimu. Kini asik kusadari diriku tak punya rasa untukku. Tari. Perjuanganku Allah, tak pernah bernilai di matamu. Asik cintaku seakan tak berharga. Oh, dalam tangis
tangismu. Anak anjing. Aku yang selalu ada. Ajar, Mbak. Aku kecewa. Mengapa kau pilih dia? Hajar, Mbak. Tidakkah kau rasakan asik getaran cinta yang telah aku berikan? Asik. Ataukah kau sengaja permainkan diriku? Haruskah ku relakan dirimu yang sama ini ku harapkan? Jujur aku terluka melihat kau bersamanya. Musnah sudah harapan cinta yang ku harap selama ini. Kini hilanglah kau bersamanya. Tinggal aku di dalam sepi. Udah, Mas. Oke. Mbak, suaranya bagus. Mau enggak Mbak masuk grup saya? Grup apa? Grup band. Emang Mas punya grup band? Punya grup band, band kepret. Emang ada band? Iya. Mbak, terima kasih udah menghibur saya. Saya mohon maaf, Mbak, enggak bisa lama-lama. Ya, saya juga harus mencari wanita gagu yang misterius itu, ya. Harus lanjut ngamen lagi, Mas. Oh, gitu. Tapi Mbak mau istirahat dulu sebentar di sini. Iya, sambil minum-minum kali di sini. Ya, jangan mabuk ya, Mbak, ya. Enggak, Mas, ini air putih. Oh, Mbak selalu bawa air putih, Mbak. Ya. Ini insya Allah saya ikhlas, ya. Ini buat saya, Mas. Ya, buat makan ini beli apa. Enggak apa-apa, udah ikhlas, ya. Makasih, ya, Mas. Itu hasil penjualan madu usaha saya, produk saya. Oh, masih ya. Usaha. Ya, doain ya supaya lancar, Mbak, ya. Saya doakan ya dengan rezeki ini nanti rezeki Mas ini selalu laris. Amin, selalu amin. Tanjung Pipul, pokoknya usahanya lancar deh. Oh ya, kasih Mbak ya. Saya pamit dulu, Mbak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ini Mbak mau rokok? Ini ada, saya kasih rokok tuh. Ya, saya tinggalin rokok ya. Mas, ya. Saya mah gampang beli lagi ya. Ya. Yo, assalamualaikum, Mbak ya. Waalaikumsalam. Makasih banyak ini, Mas. Ya. Tadi gua lihat lu ngamen dikasih lumayan gede lu sama orang. Gua tadi dari jauh gua pantel lu. Lu jangan macam-macam lu. Enggak ada, Bang. Eh. Ini sedotan, Bang. Ini sedotan. Nah, itu uang. Ambil. Aduh, Bang. Ambil. Jangan bayinya buat saya makan ini. Ambil. Buat saya makan. Lu udah ngamen di kawasan gua. Ambil. Buat lu makan, buat lu makan. Ini dari pagi baru dapet segini, Mas. Jangan bohongin kita, lu. Lu udah dapet banyak tadi. Ambil uangnya. Mas, jangan, Mas. Nah, lu gak tahu gua siapa? Tahu, Mas Robin. Iya, makanya itu. Mana bang, coba lihat. Pasti banyak tuh di kantongnya. Ambil. Gak ada, itu cuma segitu doang. Jangan. Ambil lagi. Jangan. Masih ada enggak? Sini, bagus. Ya. Mbak, itu buat saya, Mbak. Buat di jalan, Mbak. Buat di jalan. Lo kasih tahu sama teman-teman lo semua. Harus setor sama Bos Robin. Jangan sama si Ibrahim tuh, musuh gue. Yang udah ngambil istri gue. Iya. Lo jangan macam-macam. Nih, gua bawa anak gua. Lu masih ada nih duitnya nih? Gak ada, Bang, gak ada, Bang. Lu masih ada. Wah, banyak. Wah, sini. Sakit. Bego. Bang, tolong, Bang, itu buat makan, Bang. Lu dapet ngamen banyak. Kita bawa aja ke sana, yuk. Sana. Mana, Bang? Oh, lu ikut. Mau ke mana? Kita aja ngapa sih? Lumayan nih. Lu sini, Bos. Duduk. Duduk. Dengerin gua. Iya, Bang Robin. Kalau ada anak buah si Ibrahim atau si Ibrahim, kalau malak lu jangan dikasih. Jangan dikasih, denger gak lu? Cukup iya, Bos Robin aja yang dikasih. Dengerin dulu. Bangsat lu. Apalagi gua lagi nyari-nyari si Ibrahim tuh. Bangsat. Istri gue udah ambil. Lo jangan macam-macam di sini. Goblok. Iya, Bang. Enggak, Bang.
Temen lu di mana? Temen lu? Ada yang lain? Di bundaran sana. Suruh nih nanti. Gua tunggu di sini. Iya nanti suruh ke sini bang, tapi saya nggak bawa HP kalau sekarang. Jangan bohong kok. Beneran bang. HP lu mana? Nggak bawa bang. Ambil, periksa HP-nya. Kita lu bego. Nggak bawa pasti bang. Ada. Ada nggak? Ini apanya nih? Jalan lu, tipu. Data lu ini masih kurang, seharusnya lu ngasih sehari 300. Iya. Assalamualaikum. Weh, apa ini? Kamu malak. Diam. Eh, Pak Ustad. Lu Bin. Ih, Pak Ustad. Gua inget nih, tar dulu. Apa lu? Enggak, gua salam sama Ustad. Hormat. Silakan duduk, Pak Ustad. Enggak. Lu ngapain lu? Enggak ngapain. Nah, ini Mbak, kenapa ditarik-tarik, Mbak? Ya, emang kenapa? Ini teman kita ya, Bin ya? Ini kenapa bawa-bawa kayu? Enggak, ini mah emang bawa-bawa kayu aja ya, Bos ya. Duduk dulu, Pak Ustaz, tenang. Tenang. Ada apa ini? Enggak, duduk dulu, Pak Ustaz. Tenang. Biar saya jelasin, Pak Ustaz. Ya, gimana? Ini, apa, Bin? Pak Ustaz. Tadi kan si Mbak ini ngamen. Iya, ini ngamen. Ini ya, tadi ngamen sama saya, Mbak. Ingat saya kan? Iya. Iya. Dia ngamen. Dia tadi mau nyolong, makanya mau digebukin sama teman saya. Mbak mau mencuri, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, si Mbak kok nyolong, Mbak. Tadi mau nyolong kan? Astagfirullahaladzim. Kayak kita amanin, ya enggak, Bos? Mbak bener nyolong. Enggak, Bos. Bos, enggak. Nyangka, Mbak, ini nyolong. Mau nyolong, mau apa urusan dia? Ntar dulu. Iya. Bener, nyolong. Enggak. Enggak, Bin. Dia enggak nyolong, Bin. Udah, gini aja, Ustaz. Tadi dia punya duit ini Bin, gua lu megang duit tadi Bin. Enggak Pak Ustad, dia mau nyolong. Terus saya periksa ada uangnya, saya ambil. Ini bandal ini ngamen sambil nyolong, ini bahaya. Bang, gimana sih ada enggak. Nyolong aku ya? Gua lebih tahu Bin, dia tadi ngamen sama gua Bin. Gua udah nasihatin dia jangan maling, jangan mabok, jangan ngemprut. Udah gini aja Pak Ustad, ya, urusan ini pengamen gampang lah. Gua ada urusan lebih penting ke lu, Tad. Tadi gua lihat lu lab. Lu bawa istri gua, si Gagu. Astagfirullahaladzim. Gua baru inget, Bin. Jangan-jangan lu sekongkol sama si Ibrahim. Kan ya, gua udah itu. Minta tolong sama Pak Ustad ini. Dia yang mau si Gagunya lu itu. Lu diam, ini urusan gua. Mbak, tenang, Mbak. Bobok kayu, Mbak, itu. Kenapa? Masa abut lu? Sama nggak? Mbak, ini, Bin. Apa, Tad? Lu kok nuduh gua bawa istri lu, Bin? Gua lihat lu lab tadi, lu bawa istri gua. Gua klarifikasi, Bin, ya, sama lu, Bin. Apa, Tad? Gua emang ketemu sama wanita Gagu istri lu tuh, si apa namanya? Si Hani. Hani namanya, ya, Hani. Ya. Nah. Tapi gua enggak tahu dia kemana sekarang, lu, Bin. Jangan pura-pura, Tad. Lu dikasih berapa sama si Ibrahim? Ngaku lu. Gua sumpah, Bin, demi Allah, gua enggak ada kong kali kong sama Ibrahim. Kalau si Ibrahim ngasih 10 juta, gua kasih 20 juta. Enggak, gua enggak anti sogok, Bin. Gini aja, Bin, enggak usah banyak omong, Bin. Kalau lu emang benar mau nyari bini lu, yuk sekarang berangkat. Gua juga lagi nyariin bini lu. Entar dulu. Gua curiga sama lu, Tad. Jangan-jangan lu ada di balik si Ibrahim ini. Gua sekongkol, gua bener ini. Lu kalau emang enggak percaya sama gua, ya silakan lu cari tahu sendiri, Bin. Ini Pak Ustaz jangan macam-macam. Anak gua banyak, Tad. Gua tahu anak gua lu banyak. Sekarang gini aja, lu sama gua kalau emang mau nyari bini lu, cari sekarang, gue juga lagi nyariin lu. Karena ini penting, sindikat mafia-mafia preman ini. Awas kalau bohong, gue gebukin. Oke, abis ini gue ngeberesin ini dulu nih. Abis ngeberesin ini, cari lagi nih. Oke. Istri lu, Mbak, bener Mbak, dipalak? Enggak. Mbak, jangan intervensi dia dong. Enggak, tenang. Udah, sekarang gini aja. Udah ini biarin, kita nyari istri gue. Cari bini lu ya, ini iya. Biarin ya. Iya. Tapi gue yakin dia gak maling, Bin. Hati-hati pertanggung jawaban dunia akhirat lu. Oke. Ya, gue curiga ke lu. Ya udah, yuk kita cari bini lu. Oke, ayo. Gedeg gue sama lu. Cari istri sampai ketemu, Bos. Jangan sampai kusipang. Ayo. Tenang, Bin. Oke. Yuk. Lu awas, lu, Bin. Ngomong aja lu maling, Bego. Enggak mulu, anjir. Bisa yang maling, Bang. Ini lu ya, pengamen tengil, dasar. Bilang aja ke ding, iya biar kelar bego, biar gak ribet kan. Tapi bosku jadi gak ada kan. Banget, lu tinggal ngomong doang, tinggal ngomong iya lu. Apa susahnya sih bangsat lu dari tadi lu. Bangsat lu. Dia baik tapi lo. Dia gak ngasih duit tiap hari ke lu bego. Lu
masa sih lu cuma bilang iya aja lu. Biar lu gak maling tapi lu ngaku aja lu, goblok lu. Dasar tolol lu. Bos gue itu di bawah tuh sama dia kan. Siksa lu. Gue siksa lu. Bangsat lu. Habisin aja nih lah. Ampun lu orang kayak gini. Ah tadi kan lu kurang tuh, kurang 200. Mana duitnya? Mana lagi, Pak? Udah kan dihabis. Eh. Lu kalau enggak ngasih lagi gua perkosa lu. Lu habisin lu. Jangan, Bang. Buka. Bangsat lu anjing. Nama bocil tengil ini. Gua habisin dia. Gua cocot itu nonoknya. Jangan, Bang. Buruan, mau ngasih apa enggak? Hah? Lu jangan sekali lagi kalau ada orang kesini lu ngaku. Assalamualaikum. Ya, ini rokok saya ketinggalan. Lah, mbak nangis kenapa dijentul-jentulin kamu berat? Apa sih pengen jentul-jentulin orang ngomongin dia jangan maling lagi. Gua ngajarin bener. Dia biar jadi orang benar dia. Kamu berani nggak saya bersumpah berdua nih maling apa enggak? Nggak usah pakai sumpah-sumpah lah orang. Oke, kalau kalian mau bukti enggak, kalian harus minum air saya nih. Air kan dulu lah ngapain sih masalah gitu pakai minum segala. Kalau emang kalian nggak maling, ya gua nggak maling lah. Gimana? Ini yang maling yang ini orang ini. Kita buktiin mbak ini sebenar apa bohong. Buktiin aja. Mbak ini aja deh. Aja deh. Dia tuh maling. Kamu hati-hati kamu. Kameramen mana? Air karomanya. Ini orangnya goblok nih. Ini berani diminum. Ini emang ini bocah tengil ini goblok ini enggak. Ini yang bisa diurus. Cil. Pokoknya kamu minum ini, Cil. Eh, jangan dikasih-kasih minum. Insyaallah. Insyaallah kamu enggak usah takut, Cil. Jangan itu racun. Oh, Mbak. Kok nuduh ini racun? Enggak usah diminum, enggak usah diminum. Ini kalau diminum sama Cil, kamu akan punya kekuatan kalau kamu benar. Kamu enggak celaka, mereka yang celaka. Tapi ya, tapi kalau kamu maling, kamu yang gosong badannya minum ini. Enggak takut. Benar, minum. Jangan diminum, lu diracun lu. Cil. Bismillah, tiga kali Cil, tahan napas Cil. Jangan minum lu diracun lu Cil. Kok? Tapi udah ada yang diminum. Cil, kamu akan mempunyai kekuatan insya Allah atas air karoma ini Cil. Saya mau lanjut ketemu Robin Cil ya. Itu mau dikasih itu lu, ha? Udah ini, udah diminum. Dia dikasih apa itu air apa? Air Sunan Bunang. Biarin dia ntar dia mampus, ntar lagi dia mampus Cil, dia. Jangan mampus. Takut kalau mereka malak ya. Mampus kamu ya, pasti Cil bisa menghadapi dia Cil. Oke Cil? Iya Pak Ustaz. Cep, pergi dulu Cil ya. Iya. Lu bentar lagi lu saya mampus mau ngejar, lu. Saya mau ngejar Robin dan istrinya Cil ya. Ngajar, ya? Bentar lagi lu mampus lu. Mampus lu, minum obat air itu. Itu air racun dia sengaja. Ya itu. Tapi saya ingat kenapa-napa. Kenapa-kenapa? Itu belum bereaksi ya. Baru berapa detik? Ya, orang ini kayak mau lu nyerang. Lu aja lu bocil. Mau nyerang. Aja disuruh minum, minum. Besok tolol otaknya. Lu goblok ya lu. Ini enggak bisa sentuh ya. Hah? Kenapa dia bisa begitu, ha? Lu macam-macam. Enggak bisa sentuh. Siapa, ha? Eh, bangun lu bangsat. Bocil, bangun lu. Bangun lu. Awas lu. Ya, emang dia enggak bisa nih. Dia menyerang dia. Bisa kita anjing. Dia mental. Cuma kita gimana orang? Dia mental. Bangsat. Coba kita lawan dua berdua, ayo. Ayo. Tiga. Bangun dia kok. Marah mental. Iya, gua juga bingung. Kenapa deh? Bangsat lu. Berarti air itu sakti. Bro. Kurang tahu juga saya, tapi saya juga kaget setelah kita lawan ya. Ayo. Air itu berarti kuat ya. Kurang tahu juga. Bangun.
madu rukia, cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Sakti juga lu sekarang, gak bisa disentuh. Assalamualaikum. Ini orangnya nih, datang lagi. Kita siapa dia, hah? Itu urusan saya, Mbak. Ustaz, saya nggak bisa disentuh sama mereka. Oh, tadinya Mbak dijentul-jentulin palanya, sekarang nggak bisa disentuh. Oh, Mbak, kalau mereka nyerang lagi, Mbak tinggal bilang rapat, nanti mereka akan rapat, Mbak. Rapat? Iya. Eh, apa, Mbak? Pengajar, main-main dia sama kita. Orang kalau berani lawan si bocil, gebukin tuh kayu tuh. Abisin dulu. Tapi sama ya. Tinggal ngomong aja, Mbak. Rapat nih. Rapat. Nah. Rapat. Itu udah pada enggak gerak gitu. Enggak gerak. Mbak, kan sebenarnya Mbak ini siapa? Saya kenal sama Robin sih. Oh. Siapanya Robin, Mbak? Dulu kan saya pernah ikut sama Robin. Robin itu menjahat. Astagfirullahaladzim, bener dugaan saya. Robin ini nyuruh Mbak ngamen, ya, nyari duit, maling, nyopet. Ngegendam juga, dikasih ilmu sama Robin. Ya. Ternyata Robin juga punya. Saya lanjutin total. Iya. Oh, jadi Mbak kabur dari gengnya Robin. Ya, tapi saya ngamen tetap. Ngamen mah tetap halal, ngamen mah nggak apa-apa, terusin. Kayak suara Mbak bagus. Cuman ketemu apes nih sama Robin dan ini geng-gengnya nih. Ini gengnya kamu, gengnya Robin. Tadi kamu gak ngaku, kurang ajar kamu ini. Tadi bilang kamu orang baik kamu ini. Nah, kamu juga. Preman, tahu diri kamu. Lu yang bangsat ngatur-ngatur. Ini dia kecil-kecil aja dia nih. Tobat tuh, punya otak kamu yang udah tua-tua. Muka kayak nenek-nenek, kayak kakek-kakek. Lu yang pikiran. Tua. Apa kamu berani ngejek saya kamu? Hah? Jangan deket-deket. Kamu yang deket-deket saya, kurang ngajar kamu ini. Saya. Lu yang kurang ajar. Kamu tuh. Lu. Ngomong jangan deket-deket kamu. Siapa yang penyelamat hidup kamu? Itu saya. Mana ada penyelamat hidup? Anjing. Kamu berani kasar, saya sudut lagi mulut kamu pakai rokok ini. Kasar kamu itu mulutnya. Kurang ajar kamu ini, Mbak. Iya. Kesel gak sama mereka? Kesel. Mbak aneh ya bisa seperti itu ya? Iya, karena minum air tadi itu bisa kayak gitu. Mbak, Robin benar punya istri? Benar. Istrinya namanya Hani. Hani apa Hani? Hani gagu. Tapi gagunya itu awalnya enggak gagu. Mah. Awalnya Hani itu enggak gagu. Terus siapa yang bikin gagu sebenarnya? Enggak tahu, Mbak. Ya udah nanti kita cari tahu. Ya. Cuman Mbak mau enggak gabung sama saya? Gabung gimana? Insyaallah nanti saya kalau butuhin Mbak untuk menggali informasi ini, Mbak harus siap ya. Nanti saya kasih nomor telepon. Ya. Kan Robin pasukannya banyak, Ibrahim pasukannya banyak. Mereka ini di tempatnya di tempat elit. Ini kita harus telusuri. Tipis-tipis kita telusuri, Mbak. Biasa. Proyek. Ya. Tapi Mbak boleh ngamen. Untuk saat ini boleh ngamen. Cuman Mbak udah ada jaga-jaga diri belum? Betul. Kemarin kan diisi ilmu sama dukun. Ya. Sekarang saya isi ilmu mau nggak? Boleh. Mbak punya HP kan? Punya. Mbak tinggal beli produk aja Ki Mercon. Mbak mah nggak usah beli. Kalau Mbak khusus nih. Ya. Aplikasi Shopee. Ketik Ki Mercon Al-Hikmah. Di situ ada kulit kijang. Nah, Mbak pesan kulit kijang aja. Kulit kijang itu buat apa? Buat jaga diri, biar orang dihajar kayak tadi mental. Iya. Terus sama madu, nggak apa-apa buat Mbak. Madu itu khasiatnya buat apa? Penyembuhan, karena di badan Mbak juga ini masih ada aura-aura negatifnya, ada aura-aura santetnya. Nanti minum aja, kalau nggak air karoma. Gitu. Siapa tahu Mbak juga bisa dapat undian untung giveaway. Oh, ada giveaway. Iya. Orang beli belanja produk Ki Mercon, misalkan habis 1 juta. Setiap hari Senin diundi dapat 10 juta. Berkali-kali lipat. 100 kali lipat.
atau ke nomor WhatsApp saya 0812-1468-4098. Iya, cuman hati-hati banyak penipuan. Nomor rekening saya yang asli Bank BCA atas nama Zakia Hekeliman, Bank Mandiri atas nama Zakia Hekeliman, Bank BRI atas nama Jaya Dekutsia. Selain itu nomornya palsu. Itu penting. Selain bisa diambil manfaatnya, produknya, dapat giveaway juga 100 kali lipat. Ya. Paham ya? Ke Shopee dan WhatsApp. Sekarang Pak kalau kesel sama mereka mau diapain mereka nih? Kerjain dulu. Patahin aja. Patahin, kerjain patahin. Mbak yang patahin, Mbak. Saya isi dulu. Cil gobang gocil. Siksa aja jangan takut, Mbak. Mbak udah saya isi ilmu. Sayang matain lehernya coba ini. Duduk. Mengajar emang dia ini. Ini kayu yang dibawa Mbak ini ya? Iya. Ayo, berani bergerak, bisa gerak gak kamu? Hah? Makanya jangan sombong. Ditusuk aja ininya. Perutnya, jangan. Biar itu biar moncelot. Ingat meren? Mbak, intinya gini, saya kasih kesempatan Mbak ya. Awas kalau sampai sekali-kali lagi kamu. Ya, kita bikin pingsan aja 7 hari 7 malam di sini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pingsan. Puh. Pingsan. Puh. Mbak mau kan saya kan buru-buru. Saya mau ngejar Robin tadi tuh. Mbak mau kameramen silakan nanti kalau ada apa-apa hubungin saya ya. Oke, kameramen kita lanjut lagi. Saya akhiri. Wassalam. Ya, ayo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.